Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Ferrari. Ini adalah official merchandise dari Ferrari, yaitu Ferrari seri 0830544 atau SF441340452. Banyak banget serinya ya. Iya, teman-teman. Jadi, dia punya dua seri, yaitu seri 08340 tadi sama SF441. Semuanya itu ada maksudnya sendiri. Gitu ya. Tuh, nih seperti ini jamnya. Oh. Dari dialnya simpel banget, enggak banyak subdialnya. Jadi jam tangan ini tuh simpel. Terus cuma ada tulisan Ferrari aja ini di bagian sini, ada logo Ferrari. Kalian orang-orang semuanya bakal tahu kalau ini Ferrari. Terus di sampingnya ada tulisan Forza juga. Tuh. Terus ini tuh jamnya tuh modelnya mirip banget kayak speedometernya Ferrari Forza ya. Jadi kalau kalian belum pernah dengar Ferrari Forza, nah modelnya kayak gini, simple tapi khas banget gitu ya, kayak mobil sport. Di bagian strapnya ada timbulnya juga kayak gini, jadi ada grafirnya. Ini gak digrafir sih ya, apa ya namanya ya. Yang jelas ini ada capnya gitu ya, cap logo Ferrari. Terus di sini ada tulisan Scuderia, di atasnya ada tulisan Ferrari, di bagian buckle-nya juga ada. Ini di bagian sini ya, ini ada tulisan Ferrari juga. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan buat resist 3 RTM sekitar 30 meter, all stainless steel. Terus ada tulisan serinya juga. Itu nih untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter berapa nih ya, sebentar, di 4,1 cm dengan ketebalan jam ada di 1 cm. Terus ukuran strapnya itu ada di ukuran 22 nih. Strapnya ini bisa diganti teman-teman, jadi misalkan kalian kalau nggak suka strap yang warna merah ini, kalian bisa ganti dengan warna kuning atau warna hitam. Ferrari menyediakan warna yang model kayak gitu, jadi kalian bisa langsung nanti hubungi lewat websitenya Ferrari ya. Jadi dicari aja serinya atau mungkin ukurannya yang pas gitu. Harganya lumayan sih ya strapnya, 300-450 ribuan, sekitar segitu sih. Ini bagus banget, jam tangannya simple, untuk cara settingnya juga ditarik full terus tinggal diputar aja gitu ya. Nih tuh gampang banget cara settingnya. Jam tangan juga nggak punya tanggal ya, apalagi hari gitu. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini nih ya, nih kurang lebih seperti ini tuh. Ini modelnya simple, nggak banyak aneh-aneh, tapi kalian orang kalau lihat pasti tahu kalau ini jam tangannya mereknya Ferrari. Emang banyak sih ya Ferrari KW-KW, tapi kalau orang lihat sekilas aja yang sering pakai jam tangan pasti tahu kalau ini jam tangannya nggak mungkin KW dong. Dilihat aja kelihatan teman-teman. Jadi kacanya aja udah dari mineral ya toh. Garansinya 2 tahun untuk jam tangan ini ya. Tuh, bagus. Untuk harga jam tangan ini di harga 3.150, jadi di harga 3.150.000. Ya wajar aja sih ya Ferrari kasih harga segitu karena dia nggak pengen image brandnya itu turun karena official merchandise-nya yang murah gitu ya. Nih, makanya jam tangan ini dikasih harga 3.150.000. Tentunya di harga segitu worth it banget sama kualitas dari jam tangan ini. Gitu. Jadi dia nggak mungkin kasih kualitas yang biasa seperti harga 500.000-an atau mungkin berapa ya. Tuh. Terus untuk kelengkapan dari jam tangan ini kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini adalah box dari jam tangan Ferrari yang motifnya karbon gitu. Terus di sini ada logo Ferrari juga. Di belakangnya juga ada logo Ferrari juga nih. Itu modelnya kayak di print gitu, ini box-nya bagus. Terus di bagian belakang sini itu ada tulisan official product merchandise dari Ferrari. Gitu ya. Kalau dibuka di box-nya itu ada bantalan dari jamnya sendiri. Jadi misal kalau nanti mau dikasihkan ke orang atau mungkin buat seserahan itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nih. Tuh. Bagus banget loh tuh, lihat. Kan? Bagus. Cocok banget. Terus ini ada kartu garansi, sama ini juga ada kartu garansi. Jadi ada enggak ada manual book-nya sih ya. Modelnya kayak gini tuh. Bagus ya. Jadi di harga 3.120.000 itu harga belum diskon, kalian tetap dapat diskon lagi. Jadi silakan hubungi nomor di bawah ini ke Instagram @elangarojisolo atau ke Elang World Store juga bisa ya, ke marketplace kita juga ada di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Ya, bisa kalian punya voucher free ongkir sampai cashback 100.000, lumayan kalau dipakai ya buat belanja itu lumayan banget. Itu. Jadi langsung aja check out jam tangan ini, jangan lupa like video ini.
share ke teman-teman kalian, karena kita bakalan upload video setiap harinya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, karena kita bakalan upload video setiap hari. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.